Guna mengantisipasi kelangkaan minyak goreng jelang bulan Ramadan, pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Disperindagkop bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Badan Urusan Logistik gelar kegiatan pasar murah, sekaligus melakukan pengecekan langsung stok dan harga minyak goreng di Pasar Pelita Hilir Puruk Jauh. Anggota Komisi 3 DPRD Mura, Tafruji, menyoroti masalah kelangkaan minyak goreng di daerah Kabupaten Murung Raya. Pihak DPRD memberikan respons positif kepada dinas maupun pemerintah daerah yang beberapa waktu lalu telah melakukan kegiatan pasar murah di wilayah Kabupaten Murung Raya. Terkait dengan kelangkaan minyak goreng di daerah Kabupaten Murung Raya, tentunya kami dari DPRD memberikan respon positif kepada dinas ataupun pemerintah daerah yang beberapa waktu yang lalu telah melakukan kegiatan pasar murah dalam minyak goreng di tingkat Kabupaten Murung Raya. Dan kami dari Komisi 3 tentunya sangat mendorong sekali upaya-upaya yang lain, khususnya terhadap Dinas Perindagkop Kabupaten Murung Raya yang tentunya memiliki upaya untuk memberikan sosialisasi, memberikan pelayanan terhadap pedagang-pedagang maupun distributor di Kabupaten Murung Raya untuk tidak melakukan penimbunan. Tafruji, Ketua Komisi 3 DPRD Mura, menghimbau dan mendorong khususnya Disperindagkop Kabupaten Murung Raya memberikan pelayanan terhadap pedagang maupun distributor di Kabupaten Murung Raya untuk tidak melakukan penimbunan. Dari Kabupaten Murung Raya, Rahmadi, Jurnal TV, melaporkan.